Halo, welcome back to Video Art Raja. Jangan lupa subscribe ya. Gue sedikit review tentang Bridges Factory. Ini adalah kemasan ketika ketika Anda take away. Harganya berapa, guys? 36.000. Nah, ini karena dibungkus jadi shit nasinya. Nah, jadi ini plastik ininya itu buat buat makan ricisnya. Terus gue dapat saus. Kalau makan di tempat malah dikasih full, keren nggak sih? Nah, bentar, ini gimana ya? Nah, aneh nggak sih bro? Sausnya tuh kebalik ya, jadi berbanding terbalik. Saus untuk cocolnya justru malah saus keju. Tapi kalau untuk sambelnya apanya itu malah di sini tuh. Nah, tuh. Wow. Gue beli dua karena memang lagi promo ya. Harganya lagi promo. Biasanya itu 41.000 sekian. Nah, ini harganya lagi turun ya. Lagi promo, makanya gue beli nih. Ya, satunya dikasih ke bundanya. Nah, terus ini gue nih minumannya kayak gini nih. Minumannya kayak gini. Gue bikin thumbnail dulu tadi ya. Ini minumannya buah. Dan uniknya Ricis Factory itu tidak bekerja sama dengan merek minuman lain seperti Coca-Cola ya, seperti apalagi selain Coca-Cola gue. Coca-Cola ada Fanta kayaknya enggak pernah deh. Ovaltine, Milo, jangan. Ada sponsor minuman lagi dari Indonesia, terus itu dari mana ya? Indonesia tuh contohnya Aqua, Le Mineral, Teh Pucuk. Enggak, dia bikin sendiri. Kan enggak sih? Nah, untuk rasa mukbangnya kayaknya sih nanti sih di episode berikutnya atau di konten restoran mukbang ya. So, thanks for watching untuk kali ini ya. Gue singkat aja sih reviewnya sih. Yang gue suka dari Cheese Factory ini ya, gue review lagi ya. Review tapi saya angkum aja. Uniknya kebalik ya. Biasanya kan saus yang pedes-pedes kan biasanya sini kan di gue cocolan, cuma di sini disiram cuy. Iya. Ada pilihan levelnya 0 sampai 5. Kalau 0 sampai 2 itu pedasnya enggak terlalu kerasa. Tapi kalau mau pesan yang lebih tinggi itu nih, level 5. Ini ada pilihan levelnya. Medium, hot, extra hot, extreme, ultimate. Tapi kalau saya belinya yang 2, hot. Karena saya enggak mau berlebihan pedasnya. Saya juga pernah nyoba level 4. Jadi gue pernah bikin short di sini, pernah level 4 ini cuy. Level 4 pedesnya sampai keringetan. Oh, kira siapa? Level 4 pedesnya. Pedesnya itu padahal di dalam AC-nya menggigil loh, tapi tetap aja sih keringetan. Yaudah ya. Pamitnya dua kali kenjeni kan. Thanks for watching. Sampai jumpa di konten mukbang mukbang. Sampai jumpa di konten Ricis Factory, restoran mukbang berikutnya.